Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailatan usriya bi birijalin tuqradu bi maqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu, aku telah berjalan pada malam aku diisrakan. Tiba-tiba aku berjumpa dengan beberapa orang lelaki. Tuqradu bi maqarida, yang menggunting mulut mereka dengan guntingan api neraka. Faqultu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man antum, hampa ni siapa? Kamu ni siapa? Qalu, kata mereka, kunna na'muru bil khairi, kami ialah orang yang menyuruh orang buat baik. Wala na'tihi, tapi kami tidak melakukan kebaikan itu. Wa nanha 'anil syarri, dan kami melarang orang melakukan kejahatan. Wa na'tihi, tapi kami melakukan kejahatan itu. Na'uzubillah min dzalik. Jadi inilah dipanggil khutbahul fitnah. Orang yang bercakap tapi tidak mengamalkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bercakap berdegar-degar macam seolah-olah dia seorang yang sangat baik, tapi dialah orang yang sangat buruk. Cuma orang tak tahu saja keburukan dia. Ini dipanggil khutbahul fitnah. Orang ni orang yang akan menggunting, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mulut mereka dengan gunting api neraka. Na'uzubillah min dzalik. Dulu waktu saya belajar, ada satu guru saya cerita, salah sayyidina Muhammad. Satu orang tu orang tanya, tu guru nak tanya, apa hukum berpuasa Isnin dan Khamis? Salah sayyidina Muhammad. Kata tu guru, saya jawab, aku jawab minggu depan. Jadi dia pun terpinga-pingang. Takkan tu guru nak kena ambil masa sampai seminggu nak jawab soalan, ada apa hukum berpuasa Isnin dan Khamis? Tak apa, cukup seminggu. Masalah Sina Muhammad, tu guru mengajar. Tu guru tanya, mana hari itu orang yang tanya bab hukum puasa Isnin dan Khamis? Saya, tu guru. Kata tu guru, hukumnya sunat. Puasalah Isnin dan Khamis, hukumnya sunat. Kata dia, hak tu ya, nak tunggu sampai seminggu. Akhirnya dia jumpa Tok Guru. Tok Guru nak tanya, pasal apa Tok Guru tak jawab terus? Tapi tunggu sampai seminggu pun Tok Guru jawab. Kata Tok Guru, aku nak puasa dulu Isnin Khamis, lepas tu baru aku nak jawab. Faham tak? Mana aku nak amalkan dulu ilmu tu, aku nak jawab tu, barulah aku bagi jawapan. Sebab nak lepaskan daripada mengetahui, tidak mengamalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ancaman di atas khusus ditujukan kepada orang yang mengajak ke jalan Allah demi kepentingan dunia belaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu mereka yang menganjurkan kebaikan sedang mereka sendiri selalu meninggalkannya, melarang kejahatan tapi tidak mampu lepas darinya, kerana tujuan mereka hanya mengejar ketenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, jadi ancaman ini ialah orang yang menyuruh orang kepada dunia tapi dia ada kepentingan dunia. Berbeza dengan orang yang menyuruh orang buat baik, dia ada kepentingan akhirat. Contoh, begitu juga orang yang menengah orang buat jahat untuk keselamatan di akhirat. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Melarang orang buat jahat ni wajib. Sekalipun kita sendiri pun masih belum dapat meninggalkan kejahatan itu. Sebab itu Nabi sebut, "Mar'u aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman." Nabi kata, siapa-siapa yang melihat kemungkaran, dia hendaklah mengubah dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, maka dia kena ubah dengan mulut dia. Kalau dia tak mampu, dia kena ubah dengan hati je. Mana kemungkaran ni kalau tengok, kena ubah, kena larang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita sendiri pun tak mampu lagi nak tinggalkan kejahatan, bila tengok, kita kena larang. Contoh, satu orang tu nak mencuri di rumah orang, salah seorang Muhammad. Dia pergi cari tangga, dah sandak tangga lah, salah seorang Muhammad. Mungkin dah galah apa ni tali lah nak naik rumah orang tu, salah seorang Muhammad. Tiba-tiba tengok satu orang lain pula dah letak tangga juga, bawa tali juga, nak naik juga rumah orang tu, salah seorang Muhammad. Nak apa ni? Hang nak apa? Nak hang nak apa? Kawan tu kata, aku nak mencuri. Tak boleh mencuri, berdosa. Lepas tu hang mencuri tak berdosa? Berdosa lah. Salah Sina Muhammad. Tapi, kalau dia mencuri, Salah Sina Muhammad, dah berdosa, dia tak larang kawan tu mencuri, dapat dua dosa. Maksudnya masalah Sina Muhammad, hak kawan nak curi tu, nak curi lah. Tengok kawan tu nak mencuri, dia kena larang kawan tu. Jangan mencuri, dosa. Kawan tu mungkin terkejut. Larang, tak dosa lah. Masalah Sina Muhammad. Ini maknanya, sekalipun kita masih belum dapat meninggalkan kejahatan, wajib mencegah kejahatan. Sekalipun kita, Allahumma salli ala Sina Muhammad, masih belum dapat melakukan kebaikan tu, tapi tetap kita kena sampaikan ilmu yang masih belum buat tu. Contoh, kita ni main mengaji. Habis mengaji, esok, lusa, jumpa dengan kawan. Kawan ni, dia cerita hai-hai dia, masalah-masalah dia. Kita ada ilmu ni, tapi kita tak amal lagi. Kemarin aku pergi mengaji, elok sangatlah. Masalah hang ni, Tok Guru kata kemarin, kalau baca surah ni, insyaAllah selesai. Kalau buat amalan ni, baca doa ni, insyaAllah makbul. Sedangkan kita tak amal lagi pun. Faham tu? Jadi benda yang baik, kalipun kita masih belum amalkan, kita kena menyampaikan. Dan Nabi sebutlah sebuah hadis yang lain. Falyuballighu ash-shahid al-ghaib. Maka orang yang hadir di majlis ilmu kena sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab mungkin orang yang tidak hadir lebih paham daripada kita yang hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita bila guru mengajar, kita faham mengaku. Bila kita balik, jumpa kawan, hampir mengaji tak kemari? Tak pergi pula. Ni aku nampak kawan ni. Tok Guru cerita ni, Salah Sina Muhammad. Kita pun cerita. Kita faham sangat niat. Tapi dia faham macam ni. Allah. Dia faham sampai dalam hati dia. Pasti dia lebih faham. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala, kita cerita satu perkara kat dia, dah keluar air mata lah, dia faham. Terlebih daripada yang kita faham. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mendorong kita untuk mengamalkan lebih daripada yang kita faham. Sakat yang kita faham tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kelebih ilmu, subhanallah. Tapi dalam hati kita, masalah sayyidina Muhammad, kita kena azam. Aku nak amalkan. Walaupun sekali dalam hidup. Jadi subhanallah, bila dengar macam tu rasa lega sikit, alhamdulillah. Jadi mungkin kita tak boleh nak amal banyak kali, tapi cukup kalau benda tu benar sekali kita amalkan, dah melepaskan daripada kesalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali perkara tu benar wajib. Kita wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hatu kena amal secara istiqamah dan konsisten. Jangan faham, jangan salah faham lah. Bila saya kata amal seumur hidup sekali, balik-balik rumah mayang zuhur sekali ya. Lepas tu pasal apa tak mayang dah? Dan ustaz kata mayang sekali ya. Jenuh saya kalau macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya benda wajib, hatu tak ada. Hatu tak ada. Tak termasuk dalam perbahasan kita. Hatu kalau dah, selagi mana kita ditaklifkan dengan satu amalan yang wajib,
itu salah mati. Sebagaimana kita ada kuasa, ada kemampuan wajib. Ini mengenai benda-benda yang tak termasuk dalam perkara-perkara wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lain halnya dengan mereka yang menyeru pada jalan Allah serta selalu berintrospeksi diri dan beribadah kepada Allah semaksimal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin maka pintu sukses di dunia dan akhirat telah berada di depannya. Bagaimanapun, orang yang berilmu tapi tidak beramal adalah lebih baik. Orang yang berilmu tapi tidak beramal adalah lebih baik dan lebih terpuji daripada orang yang tidak beramal dan tidak berilmu sama sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ini sekalipun ia mungkin benar dalam perkataannya bahawa kitab sudah banyak, tapi ia telah keliru mengatakan bahawa tidak ada gunanya lagi menusul kitab pada masa kini, kerana sudah menjadi watak manusia yang cenderung pada hal-hal yang baru. Allah pun telah menganjurkan pada para ulama agar mampu beradaptasi terhadap masyarakat yang hidup pada zamannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang ni mungkin kita kata benar dalam perkataannya, tapi sebenarnya tidak. Contoh, dimisalkan di sini, siapa yang ada ilmu tak mulih, kitab banyaklah. Jadi maknanya seolah macam jawapan itu betul, sebenarnya tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karya tulis dapat mencapai tempat-tempat yang jauh dan manfaatnya dapat selalu dirasakan walaupun si penulis sudah wafat. Itulah yang kita kata, ulama-ulama yang menulis, dari penulisan ini sekalipun pengarangnya sudah mati, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manfaatnya tetap hidup di tengah masyarakat. Sebagai contoh, kitab yang kita baca ni, kitab Risalah Mu'awanah ni disusun oleh Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun dia dah wafat, dia telah mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manfaatnya tetap sampai pada kita pada hari ini. Bahkan diterjemah pula dalam pelbagai bahasa dan dibacakan di seluruh alam semesta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dengan karya tulis itu, ia memperoleh keutamaan sebagai seorang penyebar ilmu dan akan dicatat dalam kuburnya sebagai muallim yang menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man an'asha lisanahu haqqan yu'malu bihi min ba'dihi ujri 'alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah." Barang siapa mempergunakan lidahnya untuk menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu sentiasa diamalkan oleh orang lain sepeninggalannya, maka ia akan mendapat pahala yang mengalir terus-menerus sampai hari kiamat. Buku ini saya namakan Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah, untuk kaum muslimin yang ingin menempuh jalan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan keikhlasan dalam penulisan ini.